Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para alim, para kiai, sadaya bapak lan budi khususipun dumateng jamaah Arya Pon pengurus yayasan lajeng ikhwan akhwat khususipun saking pembelek pendidikan kecamatan Malang lan rumiyin monggo sareng-sareng matur syukur wonten sesarengipun Allah Subhanahu wa taala kanthi syukur netepi taat sane Allah wasilah dateng guru-guru kula panjenengan sedaya khususipun dateng Sultan Aulia lan Rasul sallallahu alaihi wasallam kanthi wujud pengamalan maos manakib lan bintang-bintang lawasan Al-Qur'an para wau mugi-mugi tekanti wasilah penyuwune wonten ngersanipun Allah pengajeng-ajeng diakone murid kelubiran karomai sebagai wujud iman wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat puji salam kita aturaken dhateng Bapune Nabi Allah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kepajengaken syafaatipun dening dunya. Mugi-mugi kula panjenengan sebagai pengamal zikir ngekapi syafaat lan diakoni umat ikhlas bisa makan yang wonten jannatul na'im Allah Tuhan. Ngemini wonten pesan ing dalam kambing niki harus wasiat wajib mulane mboten kenging ngremenak. Mulane kula matur ketika membaca manaqib wasiat guru harus yang lantang jelas supaya ilmu yen enten tapi durung sersentuh perohanine urung nyambung. Nuwun sewu iki. Wong ilmune memang koyo niku guru ero innal arwaha yasibatu wa ba'da. Satemene ro siji karo liyane roe barang mursyid niku jaroti taksiroti lil muridin mili bandungan anak wasiatkan guru orang tersentuh oh berarti strume langka nubun sewu wau nang tengah-tengah mana ke pengersah basepur rawu mulai kalau niku tersentuh guru ngomong berang-berang niki aja nganti kelawan. Lah niku mulane pesan kula wau amalkan dengan sungguh-sungguh terutama di bidang muamalah sing warna papat pergaulan baik hablum minallah maupun hablum minannas. Hormatilah yang lebih tinggi baik zahirnya maupun batin fisik maupun roh umure ning sing luwih tuwa beda ilmune baik ilmu bangsa zahir beda niku deja cara kula ngetawit pelaksanaan manaqib. Lah niki nomor sewu memang niku lah mengko berkembang mboten nang kula toh panjenengan kok bisa kaya niku. Jadi ini orang ngeremenan ini ilmunya nganggungnya utaknya dewek niki kula rauh sakan ayo niku kula ya kula kan sering ngomong tukar pengalaman mawon kula sering ngomong kaya niku lah niku sing jenenge milih jarot tidak sirot lil minal arwahil masyayihi lil muridin niku apa sing milih ilmu oh ya niku mulane hadis kula aturaken tuba liman ro'ani wa
wa amana bi ke hadis bejak wong sing weruh maring ingsun terus wong mau iman. Lah niki pengertian tuba niku keluberan. Luberi Kanjeng Nabi maring para sahabat. Niku menurut Abdullah As-Sulami tergantung akhwal tingkah ing dalam ngladenane. Niku sing dadi sebab mulane dadi sriki muncul dawuh Kanjeng Syekh. Man adzama sapa wong sing gedhe agung khidmatuhu khidmate wajibat karomatu wajib ale karomae. Lah niki nafsiri Kanjeng Syekh sapa dawuh Kanjeng Nabi menurut Abdullah As-Sulami kaya niku. Sedangkan hadis niki jaminan mengingsor njoge ning wasiate apa sepuh. Niku enten teruse wa tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani. Wong sing weruh karo wong sing weruh karo wong sing weruh karo wong sing weruh. Wis sering kese ngomong ya guru sing terakhir sing sing urip. Kowe weruh marang wong sing weruh sapa? Nek kula gambarane Abah Nom. Weruhe Kanjeng Nabi kula weruhe Kanjeng Abah Nom. Abah Nom weruh Kanjeng Nabi weruhe sapa? Ruhnya itu begitu cermin sampai nyambung kepada sahabat Ali. Mulane kudu apal silsilae. Kaya niku turunan nasab ruh nang tarekotora kaya nasab fisik. Nasab fisik bapak karo anak ora bisa jamin iman. Paham apa panjenengan? Wong tua ora bisa bawa iman maring anake walaupun di pondok ana ora bisa. Tapi yang mursyid ngisi wis tergantung ngrasane. Ayo niku Allahu Akbar. Lah niki wau apa pesen. Mulane wonten niki nuwun pangapunten sing ageng sing kathah niki mangke petugas sekolah turi pindah panjenengan mriku. Nggih tak terang. Kaenen parada mereka ada. Kris karena Kris. Kiai ini. Kene putas kene. Nah, ke sing tawasul kene. Sing tambeng kene sing maca Quran ngara. Wes. Ngo ayat petul jagonge sebelah kanan. Kris kene. Tutup petugas, ke panitia. Panitia ketongkrong karo kaya wae. Panitia yang njaba kaya kowe. Niki maksude kula. Kenang apa etika ada kaya niku cara agama. Kapan apa ben lakon itu bagusan sing sisi tengen. Dadi anggar macam petugas kan ngono berarti sing sisi. Iki kaya kowe manjing masjid sikil. Nganggo klambi. Kowe kaya kowe. Terus lagi pol-polan. Sebab yang nasi sinang. Wis kene-kene krungu. Wis sinang boleh paham beli. Wong ngetep tugas e jermane. Ayo mulane tempatnya sebelah kanan. Kanane kula ngormati aja nang kiwa. Niki lagi belajar lakoni kabeh cerdas roe. Ayo kowe. Jadi ini sisa tak ayak ini lah. Sabtu ngarep aja terjadi mana? Wes paham ya? Lah sing ora tugas aja nang kene. Nganyel mana? Tutup bola lagi mau apa? Mengeregani balik mana kita ambil hormatilah. Lagi itu niko. Yen wis koyo niki maksude wau makna syariat agama. Niki lah etika nek koyo niku adabe dadi lekas dhewe sing tengen. Boten katone niki hebat boten. Nek fisik secara fisik ya pantes kaya wong kiai bicara terakhir dikarekna ader di sembrana. Panitia nomor 1 pembukaan hebat. Sing hebat siapa jarene? Sampai susunan acara panitia buka pamburi. Dibuka kayane kaya dari buka. Kayane gol
Kayaknya ngomong matuk-matuknya bumbel. Kulo gambarakan kenapa Kiai Nekeri iya wong susunan acara bae pengat panitia pembukaan. Panitia. Ora pinter jawab aku. Nomor pira? Panitia. Ayo ora bisa nyusun acara. Panitia nomor pira? Nomor setunggal karo pembukaan panitia. Jare sampean hebat oleh karo Kiai ini hebat nggih. Iya. Padahal nomor aja cilik nanti kayak nyong lagi ngomongnya hebat. Orang-orang diterang tau kok saya Jerman yang ngari nafsir kelakuannya kayak kok sih saja jari orang-orang deja orang paham kok emu duduk sing nang di kuliah orang anak kuliah ilang lagi dan ikulah sing coro segi nang ajaran torekot. Wow pesan Abah, kula sering takon. Lebih baik buktikan amal baik yang muncul dari yang bernyokan takon terus bisa kaya kue. Ya, angelo. Niku, lah niku primo dari nemen kaya niku men bisa dari Allah wajah-wajah yo hebat mutakinan musini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demen mari wong sing takwa muttaqin muhsinin wong sing ihsan. Ihsan itu oleh ibadah menurut kanjeng Nabi. Ka'anna kataro fa illam tarau fa innahu yara. Kaya-kaya ndeleng saka sifate Allah sing dimiliki. Ma'rifatu sifat karo ma'rifatu af'al itu wis ana waktu sembahyang apa bae wis dimiliki nang wong kae lha wong arane muhsin. Ayo niku minimal dua. Besok mari patudan dan dina kiamat sebab nang swarga deleng dari Allah. Lah niki ilmu. Ya niku, mulane kudu dipahami. Yen kudu dipahami oleh mau ngenal ing dalam apa wae oleh Allah mau aturaken dalam kitab baik zahir maupun batin niku wau etikane. Ya. Etikane ing dalam oleh muncul nang tampil lebih baik muncul dari hati yang bersih bebas dari penyakit yang sembilan hanya Allah mulane wau muncul niku sebab dari bebas yang hati mulane perlu bimbingan sebab kalau belum sampai orang berpihak 99% oleh akal ilmu oh ya kiapik akal. Ayo kowe apik niku mumbe ingga wa panjenengan lan niki wena loro. Ayo niku. Lah mulane kula panjenengan wau oleh ngerteni nang tambe aja dipahami sebisa sisi syariat mawon. Nyuwun pada-pada bareng belajar. Sebab sing kula waktu niki tak priyadi. Mboten enten mubali apa mana mubali ngegenah anak ayah ini ke wisraka duduk itu ngolong itu lah ikut kaya kue bener ikhwan kaya apa mboten nanti di situ dan ini pesan abang no, datang ke lo mulanya nuwun sewu mboten kerana niat apa-apa endah oleh dadi murid bener-bener yang wis oleh ikhtiar dengan dasar ilmu ini bener oleh manut maring guru. Jadi ini guru tak ngomong nak yang orang kula sing disalana sampean. Karo guru ini kula nyalana. Nah pun yang wis koyo niku belajar gua apa? Nah siji kula sadar sing belajar makom tabaruk. Tabaruk niku wong ala barokah syarat orang keluberan barokah ukurane modale hikmat wa tabah irsyati saiki syarat emung niku coba nek kula panjenengan wau tingali riya boy kanjeng Syekh Temang Koba masyaallah isak wudu suci batal wudu maneh sampai pernah diuji waktu beliau riyadhah dengan Nabi Hajir atus junub ping 40 prakat maneh ngimpi ngimpi riyadhah nang
orang nang omah nang isih-isih kuwi pesisir. Mangan nginum apa sing ana nang kono ora bisa mengser. Lah niku para ulama salaf kaya Tegarejo santrine niku pun pada lihat dan niku ya istilah ngrawat mangan sing ora biasa dipangan. Naung telung tahun loro oleh metu sing lingkungan pondok niku dilatih asale kaya pemulane bukan wong kono anak penjalu kepengin naung ya ditomakan kaya niku. Niku sebabnya apa? Faktor pergaulan yang lebih condong memperkuat posisi nafsu nikulah pergaulan masyarakat memberikan clear. Ayo niku apa manis bocah ayo wong setua begaya niku mulanya ditumbleng mulai diharapkan untuk orang yang riyadhah niku menjadikan tingkatan perbuatan utawi ahwal. Cara Imam Ghazali secara akhos spesifik niku inna osobi hadihi tariqati bila ilmi bal bidauki ya orang mencoba ilmu lakoneng ilmu neng torekot dilakoni karo syariat oleh lakoni syariat dibarengi rasa niku syariat kau wal hali perbuatan tingkah laku artinya sing dilakonnya jadi kelakuan wadubat dilusi mati minar wadah ilmin wadah mengko Allah ilang apa oleh mau ngilang akan si ngilang na Allah uangnya hanya sebatas untuk berdosa mujahadah utawi riyadhah. Sebab apa teori ini nang kitab menurut Quran maupun doi pun kanjeng Nabi lan para guru-guru toriko fa'idah ayyak sibal huduro sapa mesti usaha kasab ikhtiar wonge kebuka atine nggo padhep marifat marang Allah fayujalisa ma'a sayyihi jagongan karo guru wa amma fi dzikri rabbihi lan hima keinginan dzikir ana terdorong di dalam hatinya membuktikan saya ingin benar oleh dzikir ana wa amma niku keinginan yang tinggi sungguh-sungguh lah niku realisasine nang nggone Allah. Mulane aja menirnya tolong apa ora perlu aja. Untuk dirinya sendiri. Hima 3000 zikir niku ukuran sing dadi sebab engko bisa mau wadu badil sifat. Nggon apa? Artine nukar waktu bertilang sifat ini narodahin nukar sifat sing ala sing sang awal sing ganti Allah sebab oleh di wahamma fi dikri rohi kaya niku ya wis kaya niku oleh mahu wong mau buka Allah Ta'ala ayak sibala kuduro hingga pasabe usane mahu wahu wayuk kesibu buka sapa wong mau tutupe ing dalam oleh go ma'rifat marang Allah wal ma'asi syai'an fa syai'an atawa sawise dikirim temen hayatul qalb urip urip ing ati wau menjadikan zulmatul ghaflatil ma'asi syai'an fa syai'an ilangnya mari penyakit si sana mipil Allah sing buputi ayat woy yang miskoyok itu wujud dan dikir niku mau mempengaruhi kalimat la ilaha illallah sing pernah sangar muncul nempel yang nomor nempel yang si nomor loro nafsu lima apa anak ya lah nafsu apa anak apa yang mulai lagi nih kesempat wong nikir bener dirasakan bisa ngomong pribadi
menjadikan roh hayatul qalul lailah illallah nyala hayat maju mari pada makin genah sing nutupi ilang wal ma'asi syai'an bibil sehingga nanti inilah yang lain lagi bayang nala illallah apa nafsul martia wujudnya baik engkau kaya gue dari huruf yang 13 hijayah la ilaha illallah kue telulas benempel lebih setiap roh laki mahe anak maksudnya wis romo ya Allah yang jenotek Allah Allah si temen mengko pengaruh lah wis kaya kemepet temen mau murid buru bisa-bisa si kepri bensin panerusnya siapa tau nih yang peteng kafe Allah Akbar ulana nang takon ba niku rencane pada mangkatake pakai wafi udin panjenengan mboten wahasno wong sampean diangkat sapa wong Jakarta panti 7 besar sudah beli baru ngomong-ngomong kesasar niki sing priyate lah mulanya kutu bener amalia mau gue bantu oleh mau menjadikan hayatul qalb uripen hati menjadikan zulmatul ghaflati petenge oleh gue madhep ning Allah utawi makrifate sebab peteng ditutup dening sing werna sangar apa baik deleng ae la ilaha illallah demenen duit nutup ndara dikritis darane diuji beli hasud darane hebat ora nutu lho kan tak beli genda wong ya kepengin hayatul qalb zikirnya 3000 ukurannya itu menurut para guru-guru ukuran bini tapi kudu bener kabeh oleh zikir semua latifah itu kesentuh dari huruf lafaz kalimat thayyibah awidillah ilaha illallah kesentuh kabeh lah kok masing-masing latifah nyenggol roh sing ketika nang lewat nang sebut Madinah yaitu latifah kusiri wilayah Nabi Musa apa tidak kekir tawakal ibadah dengan ikhlas syukur ridho wedi maksiat ben koyil muncul dalam mimpi asal-asalan lo sudah kau tidur manis sebab pun lawas di kewang riado pan keberapa 62 kan dari bekas mana mau kiai jadi ini ada ya niko jadi niku usoyo niku terus tidak ada istilah ini itu hanya mencapai makom yang usoyo niku wow bebas penyakitnya lah niku alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub siapa orang yang tatma'innu qulub yang ada iman siapa yang disebut iman yang bebas dari itu duduk mau nunggu kiai kiai ini bangil lemben pan bebas naku bebasnya dene jaminan Quran jaminannya Kanjeng Nabi ayo niku sebab apa bersihin hati ibaratnya hati niku penyakit niku tambahnya dikit la ilallah kalimat taibah niku syifa fi syuduri kaumi mu'minin obate maring wong sing nang jerone wong iman sing nang jerone anak kotorane kowe kaya niku mulane nek kula panjenengan belajar torekot aja sambil anu sing temen wong rezeki makome mboten enten kekhawatiran dalem nganya ngeri pikir kenteng mangane apa bos lah kowe kula kan cerita bisanya ngomong kayak kowe malah tambah melorot aja kayak kowe pikir kenteng apa enggak ngelorot duit yang kapan angger wong wis condonge
wong ibadah diganggu loro duit, apa loro duit diganggu ibadah nyontak? Sama ini ibadah diganggu loro duit, apa loro duit diganggu ibadah nyontak? Angger-angger wong ibadah diganggu loro duit angger. Sak anggape Gusti Allah gawe susah bisa. Aja nggak pernah mau kebodohan. Gusti Allah nate wong kaya sampean iki kapan dene nyongari makane bocah kaya kowe terus lha Gusti Allah bendu kejengga. Kanjeng Nabi yang sadawa ya Muhammad kul ayo domonge kowe wonge inna rabbi yasutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lahu monong. Kesamaan pulau kerasa kaya iya Allah domani kemien kanjeng Nabi kaya kowe anak sahabat ngengkeng terus wahyu medun lah saiki berapa omongi ngengkeng beli sampean saiki kaya kaya nerusna dawe kanjeng Nabi mawon ayo ngentang domongi kowe wonge ya ucaplah kul ngucapa sirah Muhammad inna rabbi satemene pengenan insun yaiku Allah ya bersutur rizqah limai yasha'u wa yaqdiru lahu ayah niku saat teman aku sudah Allah kau singgah pangna langru pekena kau Allah duduk dukun duduk ya bersutur rizqah beberna enggak pangna wa yaqdiru lahu lan singgru pekena enggak pangna rupak kau Allah sampai cekalan kau Allah apa maneng-maneng wakir maunan-maunan wah, sebaik kaya bos nikir bayar riwayatnya Gusti Allah bentuk marin wong sing wakir sebab marah marin Allah melarat sampai yang kepengen dibentuk Allah ya terserah ke Ustaz Omona jadi Qur'annya wa qul inna rabbi yang sudah rizqa lima yasha'u wa yaqdiru lahu wa ma'an faktum bisya'in tulis wa ma anfaqtum bi syai'in lan apa-apa sing ana sapa sira infakaken fi syai'in suwiji-wiji ayo kowe wa ma anfaqtum bi syai'in fa huwa maka infak apa-apa sing kok sira karenaken wekenaken fa huwa yuhlifuhu maka Allah kan lipetaken wis primen yen nyong iki ngomong apa-apa baik mak niku nuduhaken barang ya apa-apa sing diwekena apa rupa benda apa banyu apa omongan apa-apa tapi sing bagus omongannya sing bagus sebab ketika demikian ada seorang sahabat melarang ya Rasulullah kula niki napa badhe kaya niku kula mboten sami kali sahabat Utsman. Sahabat Utsman niku panjenengan butuh perang wedhuse 3000 telung pandong kiriman kabeh lha kula mboten buntute be beli duwe kaya kowe. Kowe ana wong nangis kaya kowe seketika ayat niki berarti ki wong ora paham. Ora paham diterangane kanjeng Nabi. Dewek saking imane kepriwe tole kene yo sahabat Utsman kaya kaya kudu sapa suki lah nyong tole napa ayat medun kanjeng Nabi jawab acara profet kok kaulu ma'rufun sadaqah Quran jawab Allah nuduhaken dalan ucapan apik ke sedekah kenggo wong sing ora duwe. Wong kiai jawab kaya kowe ngono, ngono mulun kaya aja medhit. Nyong suturi wong. Ngono mari. Aja diparane ngono. Sebab ana kiai medhit ana tapi dituwongke. Wah. Pan manake bae wedi kok ono blarak. Niku mulai niku tu dipahami wa ma'afaktum bisyai'in fa huwa yukhlifuhu
wa wa khairur rasikin. Ditutup ayat niki bahwa utawa maka iku Allah bahwa khairur rasik bagus-bagus sing paring rezeki, bukan manusia, bukan makhluk, bukan jin, bukan setan, Allah. Lek kaya kuwi. Wah, anggere kaya betul iki men. Mulane dipikir sing temenan. Nggak orang rekare kawane. Mulane sumpah terus bingung terus ora gawean be anget. Darane wong dikir tutup pegawean ya, dan kerja sampe pripe? Terus apa? Jadi nanya mengenai kerja Gusti Allah sing jamin. Gua mesti tak dalili lah. Debat mana ini? Wis paham linknya ngomong? Wong pikir apa baik? Niku dianggap kerja dari Allah. Hal itu hukum alat dijarahin. Terus? Don? Min? Yang patah kau dijarah kerja. Artinya apa? Nanti jawab pinter. Hal adul lukum anata sopo sira ingsun Allah pengin tak tuduhaken perkara tijaro dagangan. Tunjikum sing ora bakal nyusah, ora tau rugi, ora tau tunah. Untung terus dagangan ora tau rugi. Min azabin alim perkara sing susah gedhe kene susah nang akhirat neraka. Nang kene ora pati ya. Bapak ke batire. Baik. Neraka gambaran apa maning nang kene. Tunjiku. Min azabin alim. Jawabe Allah, ngerti ya tu'minuna billahi wa rasuli, iman maring Allah rasul. Kuwi dagangan. Ora nak are menerjemahkan apa to. Wong tijaran itu tijaratin, tijaran tunjiku min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahidu nabi sabi lillahi amwal jihad berjuang amwal lagi perintahin kepada apa lah sampai aku angin jaminan yang harus kaya gue modal iman kok panjenengan sawise kaya gue dikon berjuang badannya gue berjuang gue hari belajar gue terjemahan bak yang mulai ngawak sih orang muncul pengertian hakikat. Jadi ini Quran pun gua tembangan, dok teori gua apal-apal, lalu dah lulus. Lalu ku singgoyo wau pun sebab bicara tonton yang komen ala bil alim di dagangan untuk minun abilai wa rasuli wa tujah itu nanti sabirillah di amwal wa angkus ekum amwal angkus bulannya aku mau beruang pelaku, oh kayak lagi jihad ya. Ganjarannya yang malam, enggak mobil kayak pelaku, gede sampean. Oh, benar ya itu. Dasarnya hadis, hadis. At-tawabu bi qadri ta'ab as-sawab seh as-sawab ni upah bi qadri ta'ab. Allah pangganya kebagusannya si jiwa tergantung ukuran susah arorane. Aku kan susah teor. Ayo deh, udah sih nggak mobil teh, enak nggak motor ya. Kalah arorane. Udah nggak ada motor tinggal aku ya orang kaya aku. Orang kaya aku nyukuri nikmat arane cari ganjeng sel. Lalu jadi kabeh tuhane ana bobote. Tunjiku min ajabira itu min nabiyil rasulil wa rasulih wa tujahidu nabi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Lah ditutup ayat niki zalikum khairul lakum. Sing kaya kowe wae modale iman dagangane maring Allah lan Kanjeng Nabi iman. Wis kaya kowe berjuang bandha karo tenagane. Wah. Khairul lakum. Kapan lu jamin khairul lakum aja dianyang wah. Wah. Jadi ini kalau ngomong iya mau jaminannya perkara mau Allah Ta'ala ngirim terus ampus karo amwale terus orang bakal sudah dari depan mandek orang wah malah kok sampai mati bemakan ini si ngore ya Allah amin.
Ki paham nyambung. Iya, wong urip pakane wong mati. Mangan warisane sih. Ya, ya. Wah, niku si Maris kaya jare napa-napan nyen kok bapane sing loro. Niku jadi yang panjenengan kepengin hebat, pahami dengan jalan berzikir makna hakikatnya, bukan sekisarehatnya saja. Mulane kula subur pengertian ini tingkatkan dari zikir makom simbok tadi wau menjadikan wajah meningkat menjadikan wau oleh kula panjenengan waridho sing berharap zikir yang marut ke kula panjenengan ilahine dikenana. Yang guru kena ilahine kemiki esi bingung rusuk. Marilah ini kena orang pemikir pikir beda kan? Jarak. Alhadul lukum ala dijarotin tunjiku min adab bin alim anata sirot dawe kusya Allah kepengen isun Allah duduakan perkara dagangan ayah gue sehingga manakan mari siksa artinya wampan untuk kesenangan sapa siksanya Allah ya kenikmatan cici iman mari Allah dan Rasulullah. Ya, nomor lorone wow batu jahiduna teman jihad. Billahi mari Allah bi amwalikum wa anfusikum amwal. Mulane kula dalam sing riyato pada bodho wedang dewek pe lorone. Ya, ana bodho wedang ne susu ya nomor siji nggo lor. Ya, mulane ana bodho teman. Ya, wes. Usah tungane ana. Hitungannya aja anu dalam panjang saya urung sakira pasin kaya nang gedung dah mangan besi mele saya sih dipangan apa wong lewat layu tok para cacing eko memisah mono bukan anak buah kali us bae telung tahun tur setahun bene tekakan Nabi Khidir janjinya yang nyorong ngijinya balik orang baru kan ngaji telung tahun guru ini tekannya setahun sampai isa ngersampai itu pak kelap yang kaya ulang ke guru mah besar boyo ini bu mulai ini bu belajar wau kalau wangsuri dengan pikir yang benar oleh kalau panjangan dengan cara riyadho makin akan membuka pintu di dalam ayatul qolb terbuka makrifatnya kepada Allah makin jelas ya makin jelas mongko muncul dagangan sing diakoni dening Allah niku lah pikir sampean kok muncul amin amin Allah wetak kudu nang dagangan yang kok muncul kaya apa spesifik la ilaha kalimat thayyibah alam taro kaifa berbangga kalimat tegas saja thayyibatin kuwe wah utune wong sing ahli ahli ilmu hakikat kok paham tutung ngarang memang riil nyata wong iki ora rata wong dibodohne setan mugi-mugi Allah paling amin ya Allah amin.